Ya gue masih sebenarnya pengen damai-damai aja lah. Kurang gue bikin YouTube gue jadi syuting tiba-tiba ada Mbak Barbie, gue langsung spontan pakai handphone sengaja gue bikin, gue ngomong secara langsung Mbak Barbie, gue bilang salah Billy apa ya? Kenapa Mbak ikut campur masalah waktu itu Bang Billy alamin? Dia akhirnya iya bla 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 bla. Terus kenapa Mbak Barbie marah ketika artikel atau berita Mbak Barbie kita bacain di salah satu acara Billy? Iya 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 bla 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 ya. Kalau misalkan nggak mau diberitain atau nggak mau dibacain, jangan bikin berita. Bang Billy seperti itu ngomongnya. Aku ngomongnya juga pelan, nggak ada emosi. Ngomongnya kepala dingin gitu. Sebenarnya nggak ada juga lah. Gue sebenarnya sama siapapun cinta damai lah. Kalau misalkan memang ada perselisihan ya mudah-mudahan masalah cepet kelar gitu loh, gak ada berkepanjangan gitu sih. Gue sih pengen ini damai-damai aja biar hidup tenang. Gue mau beli mobil buat Barbie Kumalasari biar lo puas kok.